Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brojo. Yoi, yoi brojo. Di video kali ini gue pengen ngontenin si tarantula gue. Si tarantula gue mau ganti knalpot baru, brojo. Nah, si tarantula knalpotnya udah dicopot, knalpot lamanya. Dan sekarang gue mau ganti knalpot. Lah, kagak ada tulisannya. Oh, salah, kebalik, brojo. Ini dia. Radamel. Ini kenapa teh? Salah, itu mah kenapa Vespa, PA. Beda ini. Ah. Kayak ini. Ini emang si Agoy kebanyakan minum buyung upi jadi kagak jelas sekarang. Makanya Agoy enggak pernah muncul kan sekarang. Dia overdosis buyung upi, Jon. Oke, brojo. Ini dia knalpotnya Radamel Racing. Tipenya tipe K4. Ya, pokoknya ntar gua review ya deh. Gua mau pasang dulu. Abis gua pasang langsung gua review knalpotnya dan suaranya. Oke, ikutin ya terus videonya, brojo. Yoi brojo, ternyata sebelum dipasang mau di-review duluan sama siapa nama sampean? Saya Dennis Tun. Oh, Dennis Tun. Oke, brojo, langsungnya kita review dari mana nih, Ngap? Pedes, Cok. Oh, ini pedes ya. Ini karena gua request pedes biar suaranya ter ter ter. Pedes. Iya, untung enggak dikaret dua tadi. Enggak, udah gua copot. Udah copot. Iya. Ya ini knalpot Radamel Brodai. Radamel Brodai ini tipenya Q4. Q4. Ini nyambung semua ya. Ini nyambung. Jadi dia kalau mau ganti gaspol dari depan dari ya. Dari depan. Copot sini. Sangat rapi ini. Tanpa las-lasan ya dia nyambungnya tuh. Tapi rapi. Rapi. Oh, yang belakang juga. Ripet. Yang belakang sambungannya enggak kelihatan las-lasannya. Ujungnya rapi banget, ujungnya begini, brojo. Nih gua request suara ya. Suara dan pedes nih. Leherannya, coba leherannya dinilai gimana Ngap menurut lu Ngap? Leherannya bagus ya. Tuh. Iya, bagus. Las-lasannya sini, sini, sini. Oh, las-lasannya dikit ya? Dikit. Jadi kalau knalpot yang las-lasannya banyak itu, dia menghambat ini ya, apa? Buangan. Ya kalau bagus bagus. Buangan angin. Ini full stainless ya bang? Full stainless bang. Jadi ini leherannya ukuran 28. Oh ini request juga nih? Ukurannya request nggak? Karena motor gua kalau pakai leheran gede nggak lari dia. Iyalah jalan. Jalan. Mau kemana sih lari? Oke brojo. Ini juga ini PNP buat kelek nih. Ini PNP buat kelek. Masa kenapa masih di custom juga ada ya lu ngap? Oh iya. Ya. Yaudah pasang langsung bang. Langsung ini pasang. Dipasangin sama bapak. Males juga sih. Oh yaudah, oke okay lah. Kamera nih. Langsung aja kita pasang up. Yoi brojo, sekarang knalpot Radamel tipe Q4-nya udah kepasang. Nah, ini dia penampakannya setelah dipasang kayak gini brojo. Yoi, keren gak? Coba di komen aja, kalau keren dikasih nilai 1-10 berapa?
Nah, di sini ada masalah nih gua, Bro Jo. Karena bodi gua udah diganti, bukan bawaannya KLX, pakai bodi HRV Freeday Motocross yang model KTM. Jadi ini knalpotnya gua kasih dudukan di sini, Bro Jo. Tuh, di sini gua kasih sambungan lagi biar knalpotnya enggak mentok sama bodi yang di atas. Tapi dilihatnya sih agak renggang ke bawah ya gitu ya. Harusnya kan atas gini ya, kalau ke atas ini cakep. Nah, nanti bakal gua rubah ininya, gua gerinda lagi biar knalpotnya bisa ke atas. Emang kalau bodinya udah diganti harus sedikit di custom lah, dilihatnya biar manis ya enggak. Nah, banyak juga yang nanyain motor ini buat di review. Mungkin nanti gua review abis gua ganti knalpot. Tapi enggak sekarang, di next konten bakal gua review, gua ulas abis speknya motor ini apa aja yang udah diganti. Sebenarnya yang diganti itu sedikit ya, bisa kelihatan, tapi nanti bakal gua rinciin lagi apa aja yang udah dimodif dan harganya berapa. Oke, daripada banyak bacot, langsung aja gua teson knalpot Rada Melki 4 nih. Dan ini gue request suara ya, suaranya tuh pedes, jadi suaranya nyenter. Emang sengaja gue minta suaranya nyenter. Kenapa? Biar kalau Willy gue bisa geber-geber, ter 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 gitu, Bro Jo. Oke, langsungnya kita nyalain. Kita nyalain dulu. Yoi, Bro Jo, tadi mau di teson bensinnya habis. Isi bensin dulu. Jadi rekamin nama ini, Ngaprepdi. Kayak cupang ya. Ngaprepdi, tolong dibuka Ngaprepdi. Dia copot. Ya, lu mah dicopot-copotin. Ini bensinnya bensol. Bensol. Iya. Bensol. Ya. Bensol buat angkot. Afgas ya, Bang? Afgas. Itu ngambil dari situ ya. Ini bukan afgas, Afgan. Apa sih anjing enggak jelas. Tumpah, tumpah. Ini tangkinya dari HRV nih guys, PNP. PNP KLX. Masih ada ngegerinda guys. Iya, suara. Gerindanya lama, Dok. Bentaran, tungguin. Ya udah. Oh, udah. Udah. Teson. Woi, Bro Jo, udah nyala motornya. Tadi bensinnya habis, terus kontaknya juga. Pedas ya. Mantap, Jo. Pedas. Pedas banget ya suaranya? Pedas ya. Pedas banget. Oh, iya. Masih bau-bau gaspol ya? Iya, pedas. Iya, udah dah. Udah sini. Pedas. Makasih ya, Ngap. Udah ya. Dipegangin kameranya. Kenapa? Ada saya mau kasih nilai ya? Oh, kasih nilai. Kalau saya sejujurnya tidak suka yang pedas ya. Iya, sukanya yang manis. Manis. Soft. Jadi kalau dengar suara yang seperti ini saya kurang suka. Okay. Tapi mungkin Anda suka. Iya, saya suka yang suaranya pedas-pedas. Oh, pedas. Iya, muffler saya, pedas. Muffler pedas. Kalau yang suaranya adem gimana, Ngap? Ada enggak motor Denny mau dicoba? Oke, ini rada mil juga nih motor Denny. Motor Denny. Ini kita, nih, selera saya juga ini. Ini selera sampean, suaranya adem-adem ayem. Oke, Ngap, coba Ngap. Kasih tahu dulu Ngap yang suaranya adem rada mil. Suaranya adem mah motor gua nih adem. Ya, elah, ini mah kenapa termos. Oh, ya elah. Oke, langsung aja kita cobain knalpot yang manis sih berarti ini, bukan manis, pedes. Nih, manis. Oke, coba. Manis ya. Geber pelan. Ini pelan. Pelan. Ini langsamnya segini. Iya. Langsamnya segini. Sedang. Pol. Udah. Oh, jadi ini contoh suara knalpot yang adem dan manis kalau kata Repdi. Bagus. Nah, ini suara knalpot yang pedes.
Oke, custom berarti ya. Bisa custom, bisa ya. Request suara dan request ukuran leher, Bro Jo. Ini mau pakai ini juga bisa, mau pakai Mega Boom bisa. Enggak pakai juga bisa. Mau lewat bawah bisa, mau lewat kepala lu. Oh, bisa sesuai request. Jadi kalau mau order langsung aja ke mana? Radamel Racing Reel. Oh, iya, langsung aja ke Radamel Racing Reel. Oke, knalpot terbaik pokoknya. Oke, videonya sampai di sini aja dan test ride knalpotnya nanti di next vlog sekalian gua test ride motor ini. Sekalian review semuanya. Dan gua test ride knalpotnya. Kalau sekarang test sound-nya dulu biar banyak nih knalpot munculnya di vlog gue. Oke, Bro Jo, segitu aja videonya. Semoga menjadi referensi kalian yang pengen ganti knalpot. Dan lu kalau enggak mau pesan jauh-jauh di Radamel bisa juga langsung ke Goib Garage. Oke, Bro Jo, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.